persiapan pemberian penghargaan. Langkah ke depan. Dan. Bentar. Turut. Lapor. Kronologi untuk pencarian, waktu itu kami lagi standby. Jadi ada laporan dari pihak keluarga Bapak Basri bahwasanya salah satu keluarganya ada yang terambang-ambing kehabisan bahan bakar minyak. Atas perintah dari Dan Satrol Kolonel Yadi Mulyadi, kami langsung siaga melaksanakan pencarian. Setelah kami upayakan pencarian pertama, karena cuaca tidak mendukung, yang diperkirakan ombak 2,5 sampai 3 meter, kami kembali. Turut. Lapor. Menerima penghargaan. Siap. Penyerahan penghargaan oleh Komandan Tamandu. Cek. Oke, baik Pak, sedikit komentarnya untuk kegiatan kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Jadi baru saja ya, saya sebagai Jalan Tamal 2 mewakili seluruh prajurit Antamal mengucapkan terima kasih saya kepada prajurit Antamal 2 saya, anggota Satrol yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu kesiapsiagaan membantu masyarakat Kota Padang yang kebetulan nelayan tersebut mencari ikan dan kebetulan kapalnya mengalami musibah ya, atau bisa bahan bakar terapung-apung di laut, dan berita itu sampai kepada Satrol. Kemudian kita langsung beraksi cepat, anak buah saya bergerak menggunakan sidadam dan mencari di mana nelayan tadi di tengah laut, dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak lama nelayan tersebut yang terombang ambing ya, malam hari, jadi hari Minggu malam ke sana itu bisa kita amankan dan kita selamatkan. Penghargaan yang saya berikan itu adalah dalam bentuk tertulis yang bisa tingkat telah melaksanakan tugas dengan baik menyelamatkan masyarakat. Kemudian juga ada uang pembinaan yang nilainya tidak besar, masing-masing saya berikan senilai 500.000 rupiah. Tapi nilai ini sebetulnya adalah memberikan semangat saja kepada prajurit saya. Thank you.